TV KPM. Hai, assalamualaikum. Anda bersama dengan saya Afiq Syazwan dalam Road to Success SPM 2020. Baiklah, tadi anda dah bersama dengan Wani Kerry selama sejam setengah melakukan latih tubi. Jadi kali ini anda bersama dengan Afiq pula untuk subjek membina perabot, membuat perabot kertas satu. Ha, subjek ini mungkin ada yang pernah dengar, ada yang tak pernah dengar. Sebab Afiq pun macam subjek apa ni? Ha, tak apa, sebab nanti kita akan buat latih tubi, kita akan praktis sama-sama sebelum kita menghadap SPM tidak lama lagi. Tapi macam biasa Afiq nak pesan kepada anda semua, kita masih lagi belum menang, jadi kita perlu patuhi SOP. Mudah saja, gunakan pelitup muka, hand sanitizer, jangan lupa sentiasa cuci tangan, jaga kebersihan dan apa yang paling penting, jaga jarak anda bersama dengan orang lain sekurang-kurangnya 1 meter. Baiklah, sekarang kita nak bercerita tentang subjek kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, kita nak tahu siapakah guru jemputan yang akan kita jemput pada hari ini untuk mengajar anda semua, calon-calon SPM dan juga calon-calon SPM yang akan bersama dengan kita di dalam studio. Tanpa buang masa, jom kita saksikan profil guru melalui VT ini. Jom. Ya, itu dia Cikgu Nur Saliza. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Afiq. Ya, okey Cikgu, sihat? Sihat. Baik Cikgu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulakan latih tubi kita pada hari ini, cuba Cikgu cerita serba sedikit mengenai subjek Cikgu ni, membuat perabot. Okey, boleh. Okey, silakan. Okey, subjek membuat perabot ni sangat-sangat menyeronokkan bagi saya sebab saya dapat melahirkan pelajar-pelajar yang berkemahiran dalam membina perabot. Oh, boleh buat perabot, senanglah. Ya, sampai di sekolah sekalipun saya ada tim untuk membuat penyelenggaraan perabot, membaik pulih perabot-perabot sekolah. Sehingga kita boleh mencari sumber pendapatan untuk kelab. Untuk kelab perabot lah. Hebat. Maksudnya senanglah. Saya kalau lah contoh saya ambil subjek ni, tak payah susah-susah. Mak saya nak cushion, okey saya buat. Mak saya nak pintu, okey saya buat. Tak payah panggil Abang Albab. Boleh. Baik, itu pendapat cikgu. Okey, nama manjalah. Kita nak gelar cikgu apa? Oh, kalau kat sekolah memang saya dikenali dengan Cikgu Sally. Cikgu Sally. Okey. Cikgu Sally. Maksudnya kita akan gelar Cikgu Sally lah ya. Okey. Jadi cikgu, itu pandangan cikgu mengenai subjek membuat perabot ini, tapi kita ada juga pandangan calon di luar sana tentang subjek membuat perabot. Mari kita sama-sama saksikan VT ini. Jom. Jom. Didik TV KPM. Hai, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Adam Mukris bin Muhammad Ismail. Saya bersekolah di SMK Mangsa Melawati. Saya mengambil aliran di dalam kelas 5 vocational dan mengambil bidang dalam membuat perabot. Saya berminat dalam bidang ini kerana saya suka mengendalikan sesebuah mesin dan saya harap saya dapat menyambung pelajaran dalam bidang membuat perabot juga. InsyaAllah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Dini Bajimalulai. Saya bersekolah di SMK Wansa Melawati dan mengambil aliran perabot. Saya mengambil aliran ini kerana minat saya dalam mereka dan membuat perabot. Harapan saya pada masa akan datang agar saya terus committed dalam bidang yang saya ceburi dan saya ingin membuka bengkel saya sendiri. Sekian, terima kasih. Hai, assalamualaikum. Nama saya Muhammad Muzamil Shah bin Nur Azman. Bersekolah di SMK Wansa Melawati. Saya dari kelas 5 vocational dan mengambil bidang membuat perabot. Saya amat meminati membuat perabot ini. Membuat perabot ini adalah satu mata pelajaran elektif dalam kumpulan mata pelajaran vocational di Sekolah Menengah Akademik. Ia merupakan satu mata pelajaran amali yang berteraskan teknologi ke arah membekalkan tenaga kerja yang berpengetahuan dan mahir dalam memenuhi alam pekerjaan di industri membuat perabot. Mata pelajaran ini juga dirancang
bagi mencapai matlamat ke arah mempentingkatkan produktiviti negara. Saya harap saya dapat menyambung pelajaran dalam bidang membuat perabot ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Saya Muhammad Azri bin Muhammad Subi daripada SMK Wangsan Marawati. Ini tahun ketiga saya mencuburi aliran perabot. Harapan saya untuk sama belajar di mana-mana institusi. Dan cita-cita saya setelah tamat belajar di institusi, saya ingin membuka bengkel perabot saya sendiri dan ingin mencipta atau mereka perabot saya sendiri. Terima kasih. Itu dia pendapat ataupun pandangan calon SPM mengenai subjek kita hari ini, iaitu membuat perabot, cikgu. Yeah. Wow, maksudnya mereka ni boleh, orang kata, boleh dikatakan agak kreatif lah. Yes. Kan? Untuk menyelesaikan masalah, betul, untuk membaiki, kemudian yeah, sampailah ke tahap mereka cipta. Yeah. Ha, baiklah. Tapi cikgu, sebelum kita mulakan latih tubi kita pada hari ini, yeah, saya nak pesan kepada anda semua, patuhi SOP, gunakan pelitup muka, hand sanitizer jangan lupa, dan jaga jarak anda sekurang-kurangnya 1 meter bersama dengan individu yang lain. Ha, macam saya dengan cikgu Sally sekarang ni. Tapi cikgu, ini dia, saya ada standby hand sanitizer. Okey, cikgu picit. Alright. Okey. Oh, wow. Saya pun pakai juga. Baiklah. Jadi kita akan mulakan latih tubuh kita pada hari ini, tapi sebelum itu saya nak berikan peluang untuk anda semua berehat terlebih dahulu untuk keep on standby buku nota ke, pen ke, alat tulis ke, sebab kita akan catat apa saja panduan dan juga formula ataupun teknik untuk menjawab kertas membuat perabot bagi kertas satu. Baiklah, kita berehat terlebih dahulu dan kita jumpa lagi selepas ini. Semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2020. Jadi subjek kita hari ini ialah membuat perabot kertas satu dan saya masih lagi bersama dengan Cikgu Sally. Patuhi SOP, gunakan pelitup muka, hand sanitizer jangan lupa dan jaga jarak anda sekurang-kurangnya 1 meter bersama dengan individu yang lain. Baiklah cikgu, sebelum kita mulakan latih tubi kita, cikgu, kita dah jauh sangat dah ni cikgu. Dah boleh dah kot buka mask. Okey, okay, baiklah. Jadi, saya silakan cikgu untuk buka mask. Saya buka mask lah dulu. Boleh, tak ada masalah. Mungkin tapi semua orang tertanya-tanya rupa saya macam mana agaknya. Macam mana wajah cikgu Sally ni kan? Nak juga tahu kan? Okey. Jadi sekarang kita nak tahu juga sebab manakah wajah student yang kita bawakan di studio pada hari ini untuk sama-sama melakukan latih tubi kita. Jom kita memperkenalkan. Inilah dia. Pelajar-pelajar dari SMK Wangsa Melawati Kuala Lumpur. Assalamualaikum semua. Selamat petang. Waalaikumsalam. Okey, dah makan eh? Semua dah makan? Sudah. Okey dah. Okey. Syukur. Okey, jadi sekarang kita bersama dengan Cikgu Sally untuk kita mulakan latih tubi. Semua dah bersedia? Dah. Okey. Okay. Sudah. Baiklah, jadi saya serahkan semuanya kepada Cikgu Sally. Silakan cikgu. Okey, syukur alhamdulillah. Assalamualaikum anak-anak. Ya, tak ada respon pun. Kuatkan suara sikit. Okey, untuk pengetahuan semua anak-anak di rumah ataupun di studio. Okey, saya bersama dengan anak-anak daripada SMK Wangsa Melawati Kuala Lumpur dan juga daripada sekolah jiran saya, oh, SMK Datuk Lokman Kuala Lumpur. Oh, okey. Oh, itu dia. Okey, untuk pengetahuan semua, sekolah yang mempunyai MPV membuat perabot di Kuala Lumpur hanya ada 2 sekolah sahaja. Oh. Negeri lain pun ada, tapi di Kuala Lumpur 2 sahaja. 2 buat sekolah sahaja. Okey. Okey, baik. Faham? Okey. Sebelum kita teruskan, saya naklah dengar suara anak-anak saya dulu. Okay. Boleh juga. Kita dengarlah suara. Kita minta seorang-seorang perkenalkan diri sebab ada nama-nama macam nama gaming je ni. Okey, kita mulakan dengan Ikwan. Sila perkenalkan nama, sila perkenalkan diri anda. Okey, nama saya ialah Ikwan Faris. Bin Badu Syam dan saya sekolah di SMP Datuk Lokman. Oh, ini dia.
Okey, next. Siapa ni? Yang sebelah dia, yang pakai headphone besar betul headphone dia. Saya Muhammad Afiqan Syarifuddin, saya sekolah di SMK Dato' Lokman. Okey. Next, seterusnya. Hazri. Saya Muhammad Hazri Bang Subi, saya bersekolah di SMK Mansur Melawati. Oh, okey. Then next. Adam. Adam Mukris. Adam, dengar tak? Saya Muhammad Adam Mukris. Okey, dan okay, seterusnya Muzamir. Hai, assalamualaikum. Nama saya Muhammad Muzamir Shah bin Nur Azman. Dan sekolah di SMK Wangsa Kemati. Ya, dan terakhir sekali, Daniel. Assalamualaikum. Assalam. Saya dari. Okey, baiklah. Okay. Jadi Afi nak pesan, sekiranya kalau ada apa-apa soalan untuk diajukan kepada cikgu, boleh dekatkan mic eh, dan jangan lupa untuk jangan tutup mute. Jangan buka mute. Off mute eh, untuk bertanya apa-apa saja soalan yang akan diajukan kepada cikgu. Baiklah, silakan Cikgu Sally, kita mulakan. Okey, baiklah, syukur alhamdulillah. Okey. Okay. Masya-Allah, hari ini saya berpeluang untuk berkongsi. Okey, subjek saya membuat perabot. Sebelum itu, yeah, saya nak memperkenalkan diri saya lah dulu. Okey? Okey, saya Puan Nur Saliza binti Syari, guru kanan teknik dan vokasional daripada SMK Wangsa Melawati Kuala Lumpur. Yep. Dan mempunyai pengalaman mengajar membuat perabot selama 18 tahun. Dan juga saya adalah jurulatih utama untuk membuat perabot dan juga ahli panel penggubal di SKP membuat perabot dan panel penggubal modul pembelajaran membuat perabot. Oh. InsyaAllah. Dengan pengalaman yang saya ada ni, saya harap saya dapatlah bagi ilmu saya pada anak-anak supaya dapat skor A untuk sesi penutup SPM 2020. Ya, betul cikgu. Kerana mereka adalah batch yang terakhirlah untuk KBSM. Baik, okay, faham. Baik, silakan cikgu. Okey, jom kita pergi kepada teknik menjawab soalan. Okey. Sebelum itu, okey, saya nak bagi tahu kepada semua anak-anak murid saya, okey, semua anak-anak murid saya, kita ada tiga bahagian dalam kertas membuat perabot ni, okey. Yeah. Iaitu bahagian A 50 minit. Untuk 10 soalan. Ya. Okey, di mana pilihan jawapan diberikan berdasarkan situasi lama, pengalaman lama. Okey, faham tak anak-anak apa itu situasi lama, pengalaman lama? Mungkin pelajar-pelajar tahu. Hazri boleh jawab. Apa itu pengalaman lama, situasi lama? Pengalaman dalam fikir dan dalam sekolah. Yes. Okey, bahagian A, soalan hanya akan ditanya apa yang kamu belajar di dalam bengkel dan apa yang kamu buat di dalam bengkel. Dia tak akan tanya luar daripada itu. Baik. Okey, kita pergi kepada soalan bahagian B. Okey. Okay. Bahagian B, 40 minit dicadangkan. Tapi kalau nak lebih, boleh. Okey. Okay. Tiga soalan. Situasi baru. Situasi pengalaman baru. Lama. Pengalaman lama maksud dia dah belajar dalam bengkel. Ya. Yeah. Situasi baru macam mana, Adam? Adam Mukris. Adam Mukris, macam mana situasi baru ni? Buka mute, buka mute. Okey. Baru dekat tempat baru. Yes, dekat tempat baru. Contohnya dia dah belajar pasang pintu tombol almari. Sekarang dia nak pasang pintu bilik pula kat rumah Afiq contohnya. Baik, okay. Faham. Situasi baru. Okey, tiga soalan tetapi pilihan jawapan tidak diberikan. Okey. Seterusnya kita pergi kepada bahagian C. Okey, bahagian C 60 minit, 1 jam tu. Okey, dua soalan sahaja. Baik. Okey, situasi baru, pengalaman baru. Okey,
Mana Daif? Saya tak dengar suara lagi daripada Datuk Lokman, Ikwan. Apa kita itu? Tanya Ikwan. Situasi baru, pengalaman baru. Rasanya macam benda yang baru-baru lagi. Ya. Okey, benda yang baru maksudnya di sinilah mereka bentuknya. Kan? Tadi kan kamu nak menjadi apa? Mereka perabot sendiri kan, yeah. Betul? Dekat sinilah, dekat bahagian sinilah yang dia akan tanya. Okey, faham? Yeah. Kat sini reka bentuknya akan keluar. Okey. Jom kita tengok pengenalan. Okey, bahagian A dulu. Boleh. Okey, kita tengok bahagian A dulu. Alright. Okey. Dalam pengenalan soalan bahagian A, okey. Yang pertama, dia akan tanya keselamatan. Kenapa dia nak tanya keselamatan kat kita? Kenapa? Boleh respon dengan saya, kenapa Daniel? Kenapa dia nak tanya Daniel? Keselamatan? Kenapa? Untuk memastikan keselamatan dalam bengkel. Memastikan keselamatan dalam bengkel. Okey, untuk pengetahuan semua anak-anak, bengkel kita adalah tempat kerja sangat berisiko. Berisiko sebab kita menggunakan mesin. Mesin lepas tu alat tangan yang tajam, lepas tu kita kena mematuhi pakaian kita mesti lengkap. Nanti kan terpijak paku macam mana? Betul. Saudara. Okey, lepas tu mesin, kalau kita tak mematuhi SOP penggunaan mesin. Ya. Yeah. Kalau luka terpotong, nak potong kayu terpotong tangan macam mana? Betul juga cikgu. Betul kan? Baik. Seterusnya, SOP peraturan bengkel. Yep. Okey, nak masuk, nak keluar macam sekarang kita kan Mengikut SOP, norma baru kan? Yeah. Okey, dulu pun ada dah kan? Seterusnya, SOP peraturan keselamatan, kebakaran. Jika berlaku kebakaran, apa kita nak buat dulu kan? Yeah, betul. Untuk selamatkan diri, lepas tu pertolongan cemas jika berlaku. Mestilah kita kena tahulah, sebab itulah kita kena tahu keselamatan. Okay? Baik. Seterusnya, kita pergi bahagian kedua. Boleh. Bahagian kedua, kita ada berapa modul yang kita belajar? Hazri, ada berapa modul yang kita belajar? Okay, siapa 8, ingat? 8. Okey, ada 8 daripada 10. Okey. Okey, 8 daripada 10. Yang lagi 2 tu ialah keusahawanan dan juga membaik pulih. So, semasa kita belajar modul kita, kita akan berjumpa dengan lukisan ortografik sebab kita kena mentafsir lukisan sebelum kita nak membina produk. Kalau kita tak ada design, tak ada lukisan, macam mana kita nak buat? Betul. Kan? Kita tak tahu. So, daripada lukisan, kita belajar lukisan ortografik, lukisan isometri. Oh, nanti saya takut ada orang tanya, cikgu, cikgu tunjuk lukisan isometri aja ni. Lukisan oblik cikgu tak tunjuk pun. Tak ada. Kalau saya nak tunjuk, tak muat tempat tak ni. Tak muat pula, Nanti kecil gambar tu kamu tak nampak. So, cikgu tunjuklah. Beza lukisan iso dan oblik, bezanya ialah paksi sahaja. Bendanya sama, 3 dimensi juga. Okey. Seterusnya, lukisan isometri tercerai. Okey. Lukisan inilah yang kamu akan nampak butiran yang terperinci. Kamu nak buat penyambungan. So kamu akan jumpa lukisan ini berkali-kali dalam modul, betul? Betul. So kamu dah boleh mentafsir. Baik. Dan bahagian yang ketiga, penggunaan, pembinaan serta pemasangan. Okey. Ini bab inilah yang kamu buat. Inilah yang dikata pengalaman. Okey, inilah yang dikatakan pengalaman kamu bina. Okey, bina. Contohnya kerja membina tanggam. Dalam modul kita, kita belajar bermacam-macam jenis tanggam. Okey, bermacam-macam jenis tanggam. Sebelum kita nak buat tanggam, contohnya kita kena mentafsir lukisan. Tadi kita dah cakap kan, tafsir lukisan. Kita kena rancang tata tanda. Kita kena mengukur, menanda, memotong bahagian puting. Okey, menebuk lubang tanggam, membuat pemasangan
percubaan. Semua kena try test. Baik. Kan? Try test tengok masa cikgu. Kena try, kena test. Kena try, kena test. Dua-dua sekali cikgu. Betul cikgu. Ada, kita kena cubalah. Kan? Baju pun kita cuba kan? Ya, betul. Okey, seterusnya kalau kita dah buat, mestilah kita nak pasang. Kalau tak, dia tak terbentuklah produk tu. Kenalah cikgu tunjuk, ada macam-macam yang kita pasang pada produk. Contohnya kita pasang engsel, kita pasang pelari laci, tombol, semua kita kena pasang. Okey, ini adalah contoh yang cikgu bagi satu je lah. Cikgu bagi contoh memasang engsel. Kalau cikgu nak terangkan banyak kan. Yeah, so satu je lah cikgu bagi. Contoh kita sama juga kita kena rancang tanda engsel, ukur kelebaran, kedalaman lubang engsel. Okey, kita pahat lubang engsel, kita kemas lubang engsel dan kita pasang lubang engsel dengan skru lah engsel tu pada pahat. Dan yang terakhir, kita pergi kepada kemasiapan. Okey, kalau orang pun kita touch up bagi cantik, produk pun kita kena touch up lah bagi cantik. Ni orang kata finishing lah cikgu. Finishing. Sebab finishing inilah yang akan menentukan nilai harga produk tu. Kalau orang tengok cantik, harga dia pun up lah sikit. Baru macam tu. So, yang pertama kita kena tutup lah kepala paku. Kalau orang nampak paku duduk tak cantik lah. Poing, terkeluar macam tu kan. Sangkut pula baju dia nanti kan. Betul. Kita kenalah benam kepala paku tu. Kalau kita benam, kita kenalah tutup dengan lubang paku tu kan. Baik. Lepas kita tutup, kita lelaslah permukaan. Lepas tu kita buatlah kemasan. Kita nak warna apa yang kita nak. Betul. Betul tak Daniel? Betul tak Daniel? Betul tak Daniel? Betul. Daniel buat tak benda ni? Buat kan? Buat kat bengkel betul? Okey. Betul je, betul. Alhamdulillah. Ingatlah tu pengalaman awak tu kan? Ingat tak? Ingat. So kalau ingat, bagus. Inilah pengalaman awak. Okey, so soalan ini, maka kita akan pergi, saya akan bagi dulu tips untuk menjawab soalan bahagian A. Okey. Okey, so tips untuk soalan bahagian A. Okey, tips penulisan jawapan. Okey, yang pertama, jika soalan berbentuk fakta. Fakta, contohnya SOP, itu adalah fakta. Kalau fakta, amalan di dalam bengkel mesti ditulis mengikut turutan yang betul. Okey, contohlah menyelenggara mata pahat. Kita kena canailah dulu mata pahat tu, mata pahat yang sumbing. Tahu tak mata pahat yang sumbing tu? Ya. Macam mana? Tahu tak? Tahu tak? Tahu. 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 Okey. So, kalau mata pahat yang sumbing, kita kenalah canai. Bila canai, baru kita asah. Bila asah, dia akan jadi tajam untuk kita guna. Alright. Boleh? So, kalau berbentuk istilah. Kalau bentuk istilah, ejaan mestilah tepat. Okey? Ejaan mesti tepat. Lepas tu contohnya, mesin gergaji lengan. Kalau dalam soalan, kalau keluar ditanya nama mesin, kamu bagilah dengan nama yang tepat. Dan lagi satu, kalau kamu nak tulis jawapan tersebut, kalau kamu nak tulis dalam bahasa Inggeris, boleh. Tapi biarlah betul ejaannya. Baik. Okay. Kalau lagi satu saya nak pesan, jangan separuh bahasa Inggeris, separuh bahasa Melayu. Jangan rojak. Jangan rojak. Baik. Okay, selalu yang student saya selalu dengar, cikgu, saya nak mesin jigsaw. Mesin jigsaw. Nampak tak? Mesin sepatutnya mesin gergaji jig. Tapi pelajar selalu guna mesin jigsaw. Saya takutlah nanti bila keluar soalan, mesin jigsaw awak tuliskan. So, hilanglah skor. Sayang tau. Baik. So, walaupun satu skor sangat-sangat bermakna. Yeah. Sebab kadang-kadang satu itulah yang akan menyebabkan kita A, B. Kita nak dapat A ke? Kita nak dapat B. B.
Ya, betul. Jadi kan? jangan merugikan markah yang sebegitu rupa, ya. Jangan anggap alah satu je cikgu. Jangan, okey? Baik. Seterusnya kepada soalan kriteria atau ciri bahan. Okey. Mm-hmm. Bahan ni adalah barang yang kita nak kerjakan tu. Kita nak gaji tu. Okey. Okey. Kita gunalah bahan yang sesuai. Kalau dia tanya contoh bahan apa yang sesuai untuk kerusi ke, kita bagilah kayu. Janganlah kita bagi MDF. Tahu tak MDF ni apa? Tahu tak? Hazri, MDF ni apa? Tahu, cikgu. Apa? Tak tahu, cikgu. Kayu tu lembut, cikgu. Kayu yang rapuh, lembut. Okey, MDF, medium density fiberboard ataupun papan serpai. Dia kurang kekuatan dia kurang, okey, berbanding kayu solid. Okey, kalau kita nak buat kerusi, kita guna papan serpai, bila kita duduk dia melendut. Itu yang melendut, tahu-tahu dah kat lantai dah, cikgu. Okey, seterusnya kalau metodologi, iaitu langkah pengendalian. Okey, langkah pengendalian. Penyelenggaraan dan penyelarasan mesin mestilah dilakukan ketika mesin dalam keadaan dimatikan suis. Okey, janganlah buat kerja mesin duk tengah bergerak, berputar laju, kita nak pergi buka ke apa ke, nanti boleh mendatangkan kecelakaan pada kita. Okey. Seterusnya, pakaian keselamatan kita. Tadi cikgu dah cakap kan? Dan langkah kerja cikgu, ingatkan lagi sekali, mestilah ikut urutan. Okey? Boleh ya anak-anak? Boleh. Yang di rumah pun boleh? Boleh. Alhamdulillah. Okey, kita teruskan kepada slide seterusnya, iaitu contoh soalan fakta bahagian A. Okey? So, dekat contoh soalan fakta bahagian A ni, cikgu dah cakap tadi, pengalaman lama, situasi lama, awak dah belajar, pilihan jawapan akan diberikan. Okey, kita tengok contoh soalan. Semua soalan yang cikgu paparkan ni soalan tahun-tahun sebelumnya yang cikgu ambil dan kita bincang semula. Baik. Okey. Rajah menunjukkan sebuah mesin gergaji lengan. Okey. Berdasarkan rajah 1, tandakan tik pada penyataan amalan keselamatan. Nampak? Dia dah keluar dah amalan keselamatan. Ini adalah soalan fakta. Mesti betul. Mesin gergaji lengan dan tandakan pangkah pada yang tidak berkaitan dalam ruangan jawapan. Siapa volunteer nak jawab kat sini? Siapa? Siapa? Saya juga. Muzamil. Oh, Muzamil. Tahniah. Jom. Okey, silakan. Okey, melaras mata gergaji semasa memotong adalah salah. Okey. Melaras mata gergaji semasa memotong adalah salah. Okey, okey. Seterusnya? Memotong hanya sekeping papan pada masa, pada satu masa yang sama adalah betul. Betul. Okey, melaras kedudukan apabila mesin telah dihidupkan adalah salah. Okey. Menahan benda kerja pada penghadang dengan sebelah tangan adalah betul. Betul, menahan benda kerja dengan menarik lengan mata gergaji secara perlahan-lahan masa menggaji adalah betul. Adalah betul. Okey. Okey. Alhamdulillah. Nampak tak Afiq? Nampak. Ini adalah pengalaman dia menggunakan bengkel, menggunakan gergaji ni. Yeah. So dia dapatlah dengan betul. Semua soal jawapan dia betul sebab pengalaman dia dah guna. Ya. Yeah. Ha, kan? Maksudnya pelajar dah familiar lah dengan alatan yang akan disoalkan dalam kertas peperiksaan. Okey, dah familiar lah benda ni kan. Okey, dia tak bolehlah melaras mata gergaji semasa memotong. Ya. Nanti kan bahaya kan? Betul. Ha, memotong hanya sekeping papan pada satu masa. Lebih lebih selamatlah kita potong satu daripada kita potong banyak-banyak. Okey. Melaras kedudukan apabila mesin telah dihidupkan memanglah salah. Janganlah cari pasal. Hei, takut saya. Okey. Menahan benda kerja pada penghadang dengan sebelah tangan. Memang sebelah kita kena pegang sini, sebelah lagi kita yang nak menggerakkan mesin. So kita tak bolehlah
dua-dua tarik mesin. Terpelanting bahan tu kat kita. Ya. Yeah. Okey. Dan menarik lengan mata gergaji secara perlahan. Okey, tahniah Muzamil. Okey, seterusnya soalan yang seterusnya. Okey, ini adalah contoh soalan penggunaan alatan. Okey, rajah menunjukkan penggunaan alatan dan bensin di dalam bengkel. Tandakan tik. Tandakan betul bagi penggunaan alatan dan mesin yang betul dan pangkah yang tidak berkaitan. Okey. Ni okay. Siapa nak siapa jawab? Siapa pula nak cuba? Siapa pula nak cuba? Hazri. Hazri. Okey. Yes. Hazri. Betul tak? Yang nombor satu tu salah. Yang nombor satu tu betul juga. Nombor satu Betul. Betul. Nombor satu betul. Nombor dua? Nombor dua salah juga. Kenapa? Sebab dia kena guna ganding kayu bukan tukul kuku kambing. Okay. Sebab nak ketul dengan pahat. Okey, pasangan peralatan tu mesti betul. Okey. Pahat pasangan dia gading. Okey. Siapa pernah buat benda ni kat rumah? Pernah tak kita nampak orang guna macam ni? Pernah. Pernah kan? Tapi salah. Okey? Tak boleh. Okey? Yang ketiga? Yang ketiga. Betul? Yang ketiga? Yang ketiga betul juga. Betul. Okey, betul. Alright. Yang keempat? Yang keempat pun betul juga. Betul. Betul juga. Dan yang kelima? Salah juga. Kenapa salah. Dia salah? Sebab dia tak pegang pada bawah L tu, dia pegang atas. Jadi dia tak rapat dengan bahan. Jadi dia akan tanda dengan saingan. Ya, oh, pandai. Faham. Bijaklah anak-anak saya ni. Okey. Kalau dia tak pegang pada tonggak, dia pegang pada bilah. Okey, dia pegang pada bilah. Bila kita pegang pada bilah, benda tu akan tertolak dan kita tak dapatlah garisan lurus. Yeah. Sebab sesiku L kita nak dapat garisan lurus. Okey, garisan serenjang. Baik. Jadi Azri betul semua, Azri. Ni kalau tak A, tak tahulah ni Azri. Oi. Okey, tahniah Azri. Okey, tahniah Azri. Baik. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan metodologi iaitu langkah pembinaan. Okey. Ini siapa nak jawab? Hafiz ke Ikwan? Sekolah mana? Dato' Lokman boleh jawab? Saya. Hafiz eh? Hafiz. Okay. Hafiz nombor dia. Hafiz. Apa yang betul Hafiz? Nombor satu. Apa yang gambar nombor satu tu memang betul. Okey. Ini adalah untuk membuat puting. Okey, merancang tanda. Merancang tanda ni. Nombor satu betul? Satu betul. Okey, nombor dua? Betul. Betul juga. Nombor dua betul. Okey. Okey. Nombor tiga? Nombor tiga betul. Betul? Betul. Okey, nombor okay, tiga betul. Apa. Nombor empat? Nombor empat. Salah. 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 Yang terakhir itu betul. 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 Okey. So, dia kata tandakan right bagi merancang tanda yang betul dan salah tidak berkaitan, kan? So, mari. Jawapan yang pertama tu betul. Jawapan yang kedua tu betul dan jawapan yang ketiga tu dia kata betul tetapi dia tidak bersesuaian. Dia kurang tepat. Okey, dia kurang tepat sebab pita pengukur kita guna untuk mengukur jarak yang lebih panjang. Okey. Berukuran 3 hingga 6 meter. Sekarang ni kayu kita pendek. Dalam bengkel kita guna pembaris keluli pendek sebab jarak dia pendek, takkan kita nak ambil kayu panjang. Betul. Okey, kalau kayu dia panjang kita gunalah pembaris panjang, kan? So, sah. Jawapan dia salah. Okey, sebab dia kurang tepat. Okey. Dan
Yang kedua salah. Okey, betul. Sebab apa salah? Sebab apa salah, Hafiz? Sebab dia terong. Okey, ini serong. Adalah tolok serong. Tolok serong untuk membina garisan condong. Garisan condong hanya kita buat pada tanggam apa, Hafiz? Tanggam bajang apa? Bajang tembus. Apa ataupun tanggam bajang tunggal ke. Okey, yang berbentuk segitiga. Sebab tu kita gunalah tolok serong. Oh. Okey, kan? Okay. Faham. Nampak tak awak pandai membuat penggunaan alatan? Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, contoh soalan bahagian A iaitu langkah kerja. Okey, soalan ni memang favorite. Okey, soalan ni memang favorite. Biasanya soalan nombor 5, nombor 6, nombor 7, 8, 9 dan 10 memang soalan akan keluar langkah kerja. Biasanya dalam soalan. Untuk 1, 2, 3, 4, 5 dia akan keluar soalan biasanya lah. Okey, dia keluar soalan keselamatan, soalan penggunaan alatan yang seperti yang saya tunjuk tadi. Okey, untuk soalan yang 6 ke atas hingga 10 biasanya soalan begini. Okey. Okey, mari kita lihat soalan dia. Okey. Rajah menunjukkan sebuah bangku yang telah dibuat kemasiapan. Okey, bangku ni dah buat kemasiapan. Okey. So, soalan ni awak kena fikir sikit. Alright. So, berikut adalah pernyataan kerja tidak mengikut urutan. Okey. Tidak mengikut urutan. Soalannya, berdasarkan rajah dan pernyataan yang diberikan, susun langkah kerja mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B, C, D, E pada ruang jawapan. Okey. So, soalan ini kita bagi Ikwan. Boleh jawab, Ikwan? Boleh. Okey, okay. Boleh. Alright. Langkah pertama guna membenam kepala bangku. C. Lepas tu lepas tu langkah kedua adalah di melelaskan permukaan pada kertas las. Melelas permukaan dengan kertas las. Kertas las. E. Oh, E. 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 Oh, E menyumbat permukaan dengan tepung penyumbat. E. Okey. Yeah. Lepas tu langkah ketiga adalah di C. Ya. Jaja. Ya, di. Salah nampak. Tak nampak. Okey. Baik. Melelas permukaan dengan kertas las. Langkah keempat pula menggunakan shellac. Oh, A. Lepas tu langkah kelima adalah menggunakan menyapu. Ajak membuat kemasan leka. Membuat kemasan leka. Okey. B. Mari kita tengok. Mula tadi saya dah cakap dah ni kan. Tadi kan masa slide sebelum ni kan. So, saya dah cakap tadi. Okey, mesti benam kepala paku. Kan? Lepas tu kita benam kepala paku, kita kena sumbat kepala paku tu dengan tepung penyumbat. Baik. Okay. Betul kan? Betul. Betul. Seterusnya, dimelelas permukaan dengan kertas las. Betul. Dan juga menyapu shellac. Menyapu shellac. Okey. Dan membuat kemasan leka. Kemasan leka ni nak bagi berkilat. Okey. Betul. Ui, hebatlah. Hebatlah, Faris. Okey, pastikan A juga. Skor A untuk subjek ni. Okey, cuma di sini saya nak berpesan satu, nak ingatkan ke anak-anak. Okey. Jika permulaan langkah satu salah. Okey, jika permukaan langkah satu salah, maka tiada skor diberikan pada langkah yang lain walaupun langkah tersebut betul. Oh, baik. Contohnya, dia tukar sini E, sini C. Maksudnya langkah satu dia dah salah kan? So tak ada skor. Maksudnya semua jadi salah. Yes. Okey, faham?
Okey, so perlu berhati-hati sebab dia kata dekat sini dalam soalan ni kata, sebab tu saya garis, mengikut urutan yang betul. Kalau mula-mula kita dah salah, dia salahlah. Baik, akan salahlah untuk seterusnya. So, baiklah kita berhati-hati, kita baca betul-betul, kita susun dulu, kita fikirlah dulu sebelum kita nak menulis jawapan, okey? Okey. Kita tak tahu skema jawapan tu bagaimana, tapi kita lebih berhati-hati. Hati-hati. Jadi jangan cuai untuk menyusun jawapan. Baik. Okey, ingat pelajar-pelajar yang di rumah ataupun yang maupun ada di studio. Okey, soalan seterusnya. Soalan lebih kurang sama, tetapi corak soalan berbeza. Okey, corak soalan berbeza. Okey. Soalan lain, langkah kerja juga cikgu bagi soalan. Tadi langkah kerja, ini pun langkah kerja juga. Okey, Raja menunjukkan sebuah gergaji yang akan digunakan untuk menghasilkan bahagian penyangkut baju. Okey, bahagian penyangkut baju. Okey, seterusnya. Kita tengok gambar Raja. Okey. Berikut adalah pernyataan kerja menggunakan mesin gergaji jig yang betul dan tidak berkaitan. Okey. Soalannya. Okey. Berdasarkan rajah dan pernyataan itu, pilih dan tulis. Tadi mengikut urutan yang betul. Sekarang pilih dan tulis. Ha, maksudnya kamu kena buat apa? Kena tulislah. Kena tulislah. Ha. Tapi dekat sini ada bonus kat awak. Tidak mengikut urutan. Maksudnya kamu boleh tulis mana-mana dulu. Semua dapat markah. Baik. Dapat skor. Kalau tadi tak ikut urutan, tak ada kalau tadi kau tak ikut urutan dah jadi tiada skor. Yang ini tak ikut urutan pun tak ada apa masalah. Tak ada apa masalah, dapat skor. Baik. Okey. So siapa nak jawab yang ni? Okey. Siapa nak jawab? Siapa? Daniel. Daniel. Okey, Daniel. Okey, apa jawapan lagi dia? Memeriksa pemasangan mati gergaji. Okey, memeriksa pemasangan gergaji. Okey. Mengapit benda kerja semasa memotong. Mengapit benda kerja semasa memotong, menjarakkan pendapat dari benda kerja ni tak nak eh? Awak tak nak kan? Okey, mengapit benda kerja semasa memotong. Okey. Kabel bekalan arus elektrik sebelum menggunakan mesin. Okey. Yang atasnya. Menghidupkan switch dan rapatkan mata gergaji dengan benda kerja. Okey. Okey. Alright. Menolak gergaji secara perlahan semasa menggergaji. Semasa menggergaji. Menggergaji. So, yang memegang gergaji dengan dua tangan ni tak naklah. Baik. Okey. Okey, tak nak. Okey, tak nak, kita potong. So, mari kita tengok jawapan dia. Betul boleh ke tak, kan? Jom kita cek. Cik. Alright. Itu dia. Wow, tahniah jugalah. Tahniah Daniel. Betul, Daniel. Betul. Alhamdulillah. Okey. So, saya nak beritahu kat sini. Saya nak bagi tips kat awak. Bila tulis jawapan, bila kamu dapat aja pernyataan, kalau kamu rasa tak nak benda tu, kamu potonglah dia. Potong. Baik. Potong ni. So, mana yang kamu tak potong, itu yang kamu salin semula dalam ruang jawapan. Saya takut kalau kamu tak potong, saat lagi contohnya kamu, dia kata, masa tinggal lagi 10 minit. Awak dah gabra, dah. Ya, dah cukup masa. Tak cukup masa dah ni. Ha. Salin je. Kamu pun salin balik soalan apa jawapan yang salah ni masuk kat jawapan yang betul. So, saya takut kita kecuaian kita, kita tak tahu kan. Ya, betul juga. So, sebab tu saya potong. Bila potong, kita nampak yang tak potong ni, yang tu je lah kita salin. Ya, maksudnya tak mengelirukan diri kita sendiri. Yes, tak mengelirukan. So, kita
Selamat. Faham? Okay. Sewaktu kita menyemak pun mungkin akan selamat juga. Yes. Okey. Jadi cikgu, kita dah cuba beberapa soalan bersama dengan pelajar-pelajar yang ada di studio. Tapi Afi nak bagi peluang untuk cikgu ataupun pelajar di studio kita berehat terlebih dahulu. Yes. Dan kita akan sambung lagi selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana. Semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya Afiq Syazwan dan saya masih lagi bersama dengan Cikgu Sally untuk subjek membuat perabot kertas satu. Baik Cikgu, mari kita sambung. Okay. Mana tadi kita berhenti? Yes, Afiq. Ha. Okey, alhamdulillah, syukur. Okey. Kita dapat sambung semula. Ya. Yeah. Okey, sekarang kita masuk soalan bahagian B iaitu. Oi, dah masuk B dah. Yes, pengalaman lama digunakan dalam situasi baru. Okey. Iaitu dalam soalan bahagian B ini ada dua kategori. Okey, satu kategori penyelesaian masalah. Baik. Dan lagi satu adalah aplikasi. Okey. Oh. So soalan ni memang agak mencabar sedikit kerana pilihan jawapan tidak diberikan. Maksudnya jawapan tu kena fikir sendiri. Yes, jawapan tu kena fikir sendiri. Baik. Kena karang sendiri, kan? Yeah. So, memang mencabarlah. Okay. So, kita pergi kepada contoh soalan bahagian B. Okay? Boleh. Okay, saya bagi dulu tips untuk jawapan penyelesaian masalah. Okay, untuk menyelesaikan masalah lah. Baik. Okay, yang pertama, bila kita ada masalah, okay, kita kenal pasti dulu apa masalah yang kita ada. Okey, kalau ada masalah apa-apa kita kena pasti dulu masalah apa. Yeah. Bila kita dah kenal pasti, okey contohlah kan, dah kenal pasti, kita senaraikan bahan dan alatan yang perlu kita gunakan. Kita kena senarailah bahan apa, alatan apa yang kita nak guna, okey? Seterusnya bila kita dah senarai, kita pilihlah kaedah pembinaan yang tepat. Okey, kaedah pembinaan yang tepat bila kita dah pilih, maka kita bina dan buatlah pemasangan dan seterusnya kita buatlah kemas siapan. Okey, ini adalah penyelesaian masalah membaik pulih ataupun masalah-masalah yang kita jumpa dalam produk perabot. Okey. Boleh ya? Kita teruskan pergi kepada soalannya. Okey, soalannya. Okey. Contoh soalan penyelesaian masalah untuk membaik pulih. Okey. Rajah menunjukkan sebuah meja yang telah rosak. Nampak tak Rajah ni? Nampak tak? Okey, nampak. Yang telah rosak ni. Oh, dia punya kaki tu. Kaki dia dah rosak. Kaki dia patah. Oh. Sian dia kan. Baik. Kaki dia patah. Siapalah buat tu kaki dia patah siapalah tu. Siapalah yang buat tu kan. Geleng-geleng kepala student. Berdasarkan Rajah, huraikan langkah membina dan memasang semua kaki meja tersebut. Nampak tak skor dia besar kat sini ni? 7 markah. 7 skor. Ha, 7 skor. Baik. Dan cadangkan 3 bahan yang sesuai untuk menggantikan bahan yang rosak itu. Okey. Dia kata 3 bahan. 3 skor. Bermakna 3 item dia nak kat sini. 3 benda lah. Baik. Kan? Betul. Okey. Siapa yang nak jawab kat saya? Siapa boleh bagi cadangan 3 bahan dan huraikan langkah membina? Saya. Okey, Muzamil. Okey. Apa dia? Mula-mula yang pertama, menanggalkan kaki meja. Okey. Kita tanggal kaki meja. Bahan. Oh, sediakan bahan. Menjadikan peralatan. Yes, kita sediakan alatan tadi. Keempat, mengukur dan menanda bahan. Yes. Okey, kelima, memotong bahan mengikut bentuk meja meja. Dan kaki. Ya. Yang keenam, membuat pemasangan percubaan kaki meja yang yang dibaik pulih. Yang dibaik pulih? Okey.
Yang ketujuh, yang terakhir, membuat pemasangan yang kemas. Yang kemas. Okey, membuat kemasan asal. Alright. Okey. Cadangan bahannya apa? Cadangan bahan ialah tiga. Papan komposit. Yang kedua, papan lapis. Yang ketiga, kayu beroti. Kayu beroti. Okey. Alright, kita tengok jawapan dia bagi. Okey. Tadi saya dah cakap kita kenal pasti masalah kan? Yeah. Okey, masalah kita apa? Kaki meja patah. Betul. Okey, so kita kenalah tanggal kan? Kalau dah patah kan? Yeah. Kita nak betulkan. Yang lepas kita dah tanggal, kita kenalah sediakan bahan. Oh, baik. Sediakan bahan, kenalah sediakan alatan. Kita nak bina. Seterusnya, kita mengukur dan menanda pada bahan yang baru. Okey. Memotong bahan mengikut bentuk asal kaki meja. Kalau bentuk asal dia macam ni, melengkung, melengkunglah kita bina balik semula. Yeah. Okey. Lepas tu kita buatlah pemasangan percubaan dia masuk ke tak ngam dengan kaki meja baru ni. Kukut nanti sengit ke? Yeah. Ha, kan? Kurang tinggi ke? Kurang tinggi ke? Baik. Kan? Ha, kita kenalah cuba dulu. Kalaulah ngam semua, cantik. Barulah kita buat pemasangan dan kemasan asal. Okey. So kat sini bila dia ada tujuh skor, dia mesti ada tujuh kata kerja. Okey, tujuh kata kerja. Ni menanggalkan, menyediakan. Menyediakan peralatan, mengukur, menanda, memotong, membuat. Ha, dia mesti ada kata kerja tu. Okey, setiap satu isi bersama satu huraian mendapat satu skor. Bermakna kalau tujuh, dia mesti ada tujuh. Mesti ada tujuh. Okey. Dan saya nak bagi tips dekat kamu. Okey. Dalam soalan bahagian A, okey. Dalam soalan bahagian A, langkah kerja ada pilihan jawapan diberikan, betul tak? Andai kata tiba-tiba, tiba-tiba tak ada idea. Ya. Yeah. Kalau tiba-tiba tak ada idea kan? Betul, tak ada idea kan? Duduk tersedia blank kan? Buka balik buku soalan, tengok bahagian A, tengok soalan langkah kerja pembinaan. Kamu boleh tadi bab kata kawan kita copy and paste. Kan? Betul. Kita boleh ambil balik pilihan jawapan pada bahagian A, kita guna balik dekat bahagian B. Oh. Maksudnya dia bagi sumbang saran dekat kita. Faham. Maksudnya dekat bahagian A tu ada, kita ambil lah sikit-sikit, lepas tu kita goreng. Maksudnya ada jugalah isi dalam bahagian A tu yang dapat kita jadikan sebagai rujukan sekiranya kita blank. Sekiranya kita blank ke kan, kita buka balik, kita boleh guna. Itulah orang kata nak bantu kita. Tak ada siapa boleh bantu dah. Cikgu tak boleh kat luar jauh. Ya, betul. Cikgu pun menunggu je. Menunggu je kat luar tu kan. Kamu bukalah. Selak-selak balik. Baik. Okey, Ikwan boleh tak? Boleh, Ikwan. Ikwan? Ikwan Mukit. Hafiz? Ya, boleh. Boleh? Okay, dapat tips daripada cikgu. Alright. Dapat tips eh? Okey. So, seterusnya cadangan lain. Bahan. Cadangan bahan. Kamu boleh guna papan komposit. Tapi janganlah guna papan komposit yang nipis. Kan? Gunalah yang tebal, yang kuat sikit. Kalau nipis, patah lagi lah. Dia patah lah lagi kan? So, seterusnya papan lapis. Papan lapis pun janganlah ambil yang 2mm. Apa? 5mm. Ambil lah yang 10 ke, 9 ke kan? Yep. 12 ke. Barulah dia tebal sikit. Dan kamu boleh bagi cadangan baru. Iaitu seperti roda. Contohnya, kamu nak ubah desain dia. Nak letak roda. Buang semua, patahkan sini, patahkan sini, patahkan sini, awak letak roda kat sini. Oh, boleh bergerak pula. Kamu nak desain lain pula kan? Okay. Boleh. Okey, cadangan bahan, okey. So kalau apa-apa bahan yang difikirkan logik, nanti pemeriksa akan berikan kita skor. Okey? Ini orang kata bonus lah kan? Bonus untuk kita. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua, iaitu tentang aplikasi bahagian B, iaitu soalan pengiraan. Oh, ada kira-kira. Yes, ada kira-kira. Memang soalan kira-kira ni, saya memang bila buat latihan dengan budak, saya akan buat supaya
pelajar memang dalam genggaman tangan 10 skor. Memang mesti dapat. Okey, 10 skor tu mesti kena dapat. Mesti kena dapat. Baik. Okey. So, dalam soalan pengiraan, okey, iaitu tentang kos. Okey, kita ada kos bahan, iaitu jumlah wang yang kita gunakan untuk membeli bahan menghasilkan produk. Ya. Yeah. Okey, itu adalah kos bahan. Yang kedua, kos upah. Jumlah wang yang kita bayar mengikut jam bekerja untuk hasilkan produk. Okey, pada staf kita lah. Okey. Yep. Dan kos sampingan. Jumlah wang yang dikeluarkan untuk membantu proses pengeluaran seperti air, elektrik, WhatsApp. Bayar telefon, calling. Apa semua kita call pembekal kan? Yeah, kita call klien kita kan, pelanggan kita. Itu termasuk dalam kos sampingan. Baik. Okey, kadang-kadang selain daripada kos sampingan, kita panggil kos apa, Muzamir? Kos apa, Muzamir, selain daripada kos sampingan? Kos bahan. Kos bahan adalah kos bahan, kos upah, kos upah. Kos sampingan nama lain dia. Kadang-kadang dalam soalan dia tak keluar kos sampingan. Kos overhead. Yes. Kadang-kadang dalam soalan dia saja je nak bagi kita trik sikit kan? Betul. Dia keluar nama lain. Contohnya nama selalu biasa orang panggil Cikgu Sally, tiba-tiba orang panggil Cik Noh. Kan? Faham. Nama saya juga. Nama yang sama juga. Orang yang sama. Kan? Okey. So, ketiga-tiga jumlah kos ini adalah kos pengeluaran, dan daripada kos pengeluaran inilah kita akan mendapatkan peratus keuntungan dan menentukan harga jualan. Okey? Okey. So tolong ingat ya benda ni sebab kita akan guna dalam bahagian C. Maksudnya ini adalah formula dia. Formula dia. Ingat ya? Ingat. Okey. Ini adalah tips untuk soalan keusahawanan. Okey. Untuk mencari keuntungan dalam perniagaan, tetapi dalam kehidupan kita mesti kita nak benda ni kan. Betul. Siapa tak nak kan? Ya, betul cikgu. Okey. Kita pergi kepada soalannya. Okey. Siapa boleh inti dengan saya? Siapa nak jawab? Saya cikgu. Okey, Hazri. Dia kata kat sini berdasarkan Raja 1, hitung kos bahan untuk seunit. Kos bahan. So kita kira semua bahan tapi kira sekali je, tak payah kira dua kali. Kira dia macam campur RM12. RM12. RM12 tambah RM8 tambah RM5 tambah RM3 dan tambah RM10. Jawapan dia RM38 seunit. Yes, betul. Jika kos upah, jika kos upah seunit meja ialah RM25. Awak nampak tak ni? Dalam soalan keluar apa? Kos overhead. Kita belajar kos sampingan kan? Tiba-tiba dia keluar kos overhead. Oh, maksudnya kalau ada pelajar yang tak familiar macam apa benda ni? Belajar tak ada pun nama ni. Baik. Sebab itulah kita kena masa kita belajar tu, kita cikgu dah maklumkan kita kena orang kata take note apa? Take note lah maksudnya. Take note benda itulah. Mengambil tahu juga. Ambil tentang tahu nama lah lain dia. Kos overhead itu adalah kos sampingan. Okey, Afiq dah ingatkan ni. Okay. Ialah RM5. So berapa apa ni harga seunit kos meja, pengeluaran bagi seunit meja? Berapa kos pengeluaran seunit meja? Dia nak kat sini kos pengeluaran kan? Seunit meja berapa? Kos bahan tambah kos upah kos sampingan. Berapa? Jadi RM38 tambah RM25 tambah RM5. Jadi RM68 seunit. Yes, RM68 seunit. Lepas tu dia kata dia nak pula. Dia tak nak satu, dia nak 10 pula. Dia nak 10 dia unit. Dia nak 10 pula meja. Ni. 10 meja. Macam mana? Okey, kira. Kira. Okay, kira dulu. Terus ambil kalkulator.
So RM68 tu darab dengan 10 jadi 680. Yeah. Yes, 680. Betul. Dan seterusnya dia dah bagi kat kita hitung keuntungan seunit jika anda menjual meja itu dengan harga RM95. Jadi RM95 tu tolak kos seunit jadi RM38 tu tolak RM95 tu tolak RM38 jadi RM57 seunit. Wow, okey. So, mari kita tengok jawapannya. Mari kita tengok siapa yang kena. Okey. Wow, hebat. Itu dia. Okey, betul lah. RM38 seunit, RM68 seunit dan RM680 seunit. Dan terakhir sekali, RM57 seunit. Betul jawapan Hazri. Betul, Hazri. Tahniah. Tahniah. Kamu jangan bimbang ya di dalam Dewan Peperiksaan. Kalkulator boleh dibawa masuk. Okay. So, kamu jangan bimbang. Okay. Okay. Takut ada tersilap pengiraan ke apa sebagainya, dibenarkan. Okay? Di sini saya nak tegaskan. Ya. Katakan tadi, Hazri tulis kos bahan RM38. Maka, dia akan hilang skor di sini. Sebab, sini satu, sini satu. Barulah dua. Baru dapat dua. Kalau dia tulis RM38 tanpa tunjuk jalan pengiraan, maka dia tak ada skor. Okay, dia dapat satu saja. Kalau inilah. Okay? So, kalau kos pengeluaran seunit, kita dah akan dia tulis kat sini kos bahan campur kos upah, kos sampingan ataupun kos overhead. RM38 tambah RM25 tambah RM5. So, dia akan dapat kat sini tiga. Satu, dua, tiga. Okey. So maksudnya bila dia dinyatakan kat sini maksudnya dia faham apa itu kos pengeluaran. Kalau dia tak nyatakan terbanglah. Dapat punya satu markah ajalah ataupun mungkin kalau terlupalah untuk tulis kos bahan, kos upah, kos sampingan, formula. Mungkin dapat dua markah saja. Dapat dua markah. Sayang rugi, kan satu. Ya, patutnya betul. Kita dah boleh grab 10. Betul? Kan? Jadi pelajar semua kena ingat. Jangan lupa, yang penting tulis formula terlebih dahulu. Samalah juga yang ni, kos pengeluaran. Kamu kena tulis ini, kamu kena tulis ini. Yeah. Kalau kamu tulis ini je, 680. Kamu tekan kalkulator, oh 680 tulis. Sayang, satu skor juga hilang. Kalau sini satu, sini satu, sini satu, dah berapa? Tiga skor dah hilang. Okey, faham. Sayang kan? Jadi rajin-rajinkanlah diri untuk bagi betul-betul pemeriksa tu faham macam mana jalan pengiraan itu. Samalah juga dengan yang ini, keuntungan. 95 tolak 38 sini sini apa ni satu dan sini mungkin dia akan dapat dua kalau dia lengkap ni semua ni keuntungan ni 1 2 3 so kalau sini katakan 1 2 3 katakan sini dah tolak satu sini tolak satu sini tolak satu sini tolak satu sini tolak satu dah berapa dah 5 tinggal berapa kat kita 5 tinggal 5 saja sayang kan inilah kesilapan yang yang kita tak jangka. Kita dah pakai kalkulator kan? Ya, yeah, so kiraan kita, dah betul. Jawapan dah betul. Cumanya kita tinggalkan dia punya tu. Itu saya nak ingatkan. Baik. Okey, ingat ya Ikhwan. Kita baik, nak Ikhwan. Dapat ni. Jangan bagi hilang markah kita. Jangan bagi diorang ambil. Itu hak kita. Kita jaga. Kita jaga hak kita. Kita jaga hak kita. Markah kita tu. Markah kita tu. Baik. Okey. Kita pergi kepada soalan aplikasi bahagian B. Okey, soalan bahagian B. Saya masuk balik langkah pembidaan. Okey. Nampak tak kat sini? Okey. Dia bagi nyatakan dua alatan tangan yang sesuai digunakan untuk membuat penyangkut baju. Okey. So tadi saya balik, saya bagi tips lagi kat kamu. Andai kata kamu tak ingat, kamu buka balik buku soalan, cari apa ni gambar rajah peralatan tangan yang sesuai nak guna untuk bina ni. Okey. Kan tadi saya dah ulang mengukur menanda kan ulang kan. Kamu bukalah balik bahagian A, kamu mesti akan jumpa gambar rajah macam tu kan. So dia kata dua bahan, dua alatan tangan yang sesuai. Dan huraikan langkah kerja
untuk membina bahagian A. Okey, saya nak tanya, mana dia yang kedua tanggam penetap? Tanggam penetap ni yang mana? Yang mana tanggam penetap? Saya boleh tunjukkan tanggam penetap yang bahagian mana? Cikgu dah tunjuk tu sebenarnya. Tapi saja je cikgu nak tanya. Bahagian penetap kat atas tu cikgu. Tanggam penetap ni. Ni cikgu dah tunjuk dekat. Ni kan. Yang bulat-bulat tu. Saja je nak tengok kamu. Alert tak alert? Saja je. Okey. Huraikan langkah kerja untuk membina bahagian A dan tanggam penetap. Okey. Tadi kita tengok contoh jawapan. Siapa nak jawab kat saya ni? Siapa? Siapa? Haris ke? Haris ke siapa? Saya juga. Muzamil. Siapa Muzamil? Rajinlah nak cikgu ni. Okey, jom. Tak apa. Okey. Dua alat tantangan. Dua alat tantangan. Saya bagi pahat dan gading kayu. Pahat dengan? Gading kayu. Gading pahat kayu. Dengan gading. Okey, boleh pahat dengan gading? Boleh ke pahat dengan gading? Okey, tak apa. Yang kedua, huraikan langkah kerja untuk membina bahagian A. Kita pergi bahagian A je lah. Okey? Okey. Macam mana nak bina dia? Macam mana, sayang? Bahagian ni saya... kita ada bagi empat. Mengukur dan menanda pada bahan. Yes. Yang kedua, membuat tatah tanda pada bahan. Yes. Yang ketiga, menubuk lubang pada benda kerja tatah tanda. Okey, kemudian membuat pemasangan percubaan. Ke akhir, membuat pemasangan dan kesiapan. Kemasyarakat. Okey. Mari kita tengok jawapan dia bagi betul ke tak, kan, Afiq? Boleh. Okey. Saya, okey, dia nak pakai gading kayu dan pahat. Okey, bolehlah. Kat sini kan ada juga tanggam, kan? Okey, boleh. Tanggam, boleh diterima. Okey, kalau kamu bagi pembaris panjang, pensel pun boleh. Boleh untuk juga. Mengukur, menandakan. Sesuku L pun boleh. Okey, ada banyak alat tantangan. Dan contoh jawapan bahagian B, langkah kerja membina bahagian A. Tolong ingat ya anak-anak, bahagian A kamu nampak tak ada lengkung, kan? Ya. Okey. Dia ada bahagian A ada lengkung. Lengkung. Yang tadi siapa jawab? Muzamil, kan? Muzamil. Dia kata menebuk, kan? Menebuk lubang, kan? Lubang ni untuk tanggam. Ada kesilapan sedikit di situ, tak apa. Kita betulkan sama-sama. So, bila dia kata bahagian A, kamu kena nyatalah melukis lengkok. Kalau kamu tak nyatakan, orang tak tahu. Baik. Okey, kamu kena ukur, tanda, lepas tu melukis lengkok. Sebab kita nak bina lengkok, kan? Melukis lengkok mengikut tatah tanda pada bahan. Seterusnya, kita potonglah mengikut tanda lengkok tu. Baru kita dapat lengkok. Okey, ya, kalau kita potong lurus, dapat lurus. Okey. Kita buat pemasangan percubaan. Kita memasang dan kemas siapan. Sebab kat sini dia ada 4 skor. Kamu bagilah kat sini. InsyaAllah kamu akan dapat kesemua skor. Okey? Okay. So, kamu kena perhatikan rajah tu bentuk dia macam mana. Sebab tu dia bagi rajah kat kita, kan? So, kita rujuk betul-betul. Betul. Okey. Dan langkah kerja tanggam penetap, saya nak bagi tahu kamu... Jawapan yang kamu bagi tadi tu, mengukur dan menanda, kamu boleh ambil balik semula. Melukis lengkok ni kamu tukarlah sebab dia tanggam penetap, maka menanda ataupun menanda lubang tanggam penetap. Okey. Sini memotong kamu tukar kepada menebuk. Menebuk. Lubang tanggam penetap. Lepas tu membuat pemasangan percubaan, memasang dan kemas siapan. Sebab tu saya kata jawapan berulang tetapi huraian berlainan. Okey. Faham ya? Faham? Faham tak yang lain? Faham? Faham. Rasa-rasa boleh dapat A, kan? Boleh dapat A. Tak apa, kita buat kesilapan kat sini, tak apa. Tak apa. Sebab kita kan belajar daripada kesilapan. Alright, tak apa.
Okey, seterusnya. Kita pergi kepada soalan bahagian C, iaitu bahagian yang terakhir. Mm-hmm. Bahagian ini memang mencabar sebab dia adalah mencipta dan mengaplikasi. Okey, soalan yang terakhir. Okey, soalan ni biasa kamu bolehlah ambil masa. Kamu fikir, kamu rancang dulu jawapan. Mm-hmm. Kamu jangan main terjah saja. Jangan terjah je nak jawab. Yeah. Rancang, fikir dan rancang dulu jawapan kamu. Okey, jangan main terjah-terjah. Ya, yang ni soalan ni, okey? Okey. Nyatakan Rajah 14 menunjukkan set perabot rekaan baru yang ingin dipasarkan. Nyatakan dua kelebihan perabot itu dan terangkan tiga ciri keluaran dan nyatakan dua faktor bagi menentukan harga. Soalan ini berkait dengan bahagian B pun ada. Pengiraan tadi. Pengiraan tadi. Okey. Seterusnya dia nak ciri keluaran. Ini adalah soalan keusahawanan. Okey. Dinyatakan dua kelebihan. Ini adalah soalan reka cipta. Okey. So, nampak tak? Dua skor. Ni enam skor. Ciri keluaran. Okey. Kat sini banyak skor kan? Dan dua faktor menentukan harga. So, siapa yang nak jawab ni? Agak-agak. Okey. Tak ada. Ataupun tak ada saya tak ada, yang tak jawab. Semua takut nak menjawab. Soalan bahagian sini memang pelajar kadang-kadang dia macam mencari idea kan. Yeah. Dia perlukan masa untuk fikir. Dia tak boleh spontan. Baik. Sebab tu tadi saya kata rancang, fikir, baru tulis. Baru kita tulis. Okey, kita tengok jawapan saya. Ini saya dah kata tadi elemen reka bentuk dan strategi pemasaran. Bab keusahawanan. Okey, nyatakan dua kelebihan perabot. Okey, kamu tengok dekat sini. Okey? Dua kelebihan perabot. Kenapa saya bulatkan merah ni? Nampak dia ada roda. Nampak dia boleh laraskan. Dekat dia boleh laraskan, kamu nampak tak dia macam tu sikit? Oh, betul? Kenapa dia buat macam tu? Cuba fikir. Bahagian mana tadi, cikgu? Bahagian sini. Oh, bahagian situ. Mungkin untuk apa ya? Dia mungkin boleh masukkan jari dan tutup. Buka. Oh, buka dan tutup. Buka dan tutup. Nampak dia boleh laraskan kat sini. Nampak tak dia punya tu? Engsel yang boleh dilaraskan tu. So dia buat macam tu supaya dia boleh masukkan jari dan buka benda tu. Itulah kelebihan produk ni. Baik. Okey, sebab tu kita kena perhatikan raja tu untuk kita mendapat idea. Dapat idea untuk terangkan fungsi. Yes. Okey. Pertama saya bulatkan ni. Dia mudah digerakkan. Kedua, ruang penyimpanan boleh dilebarkan dan dilaraskan. Nampak tak ni? Kita boleh angkat dia naik dan kita boleh buka dia. Betul. Sebab tu saya kata perhatikan betul-betul. Lepas tu awak bulatlah kertas soalan tu awak punya. So awak bulatlah kat mana pun, tak ada siapa nak marah pun. Okey. Okay? Untuk cari idea, okey? Ya. Ini tiga ciri keluaran. Ini memang fakta. Kamu kenalah baca. Ini baik. Kamu kena baca dan kamu kena ada sedikit pengetahuan. Okey? Tiga ciri keluaran untuk menarik pelanggan. Okey, pertama, mestilah pelbagai fungsi. Mesti ada pelbagai fungsi. Okey, sebab kamu nampak ada macam-macam kan, mesti ada multifunction. Betul tak? Betul. Sekarang ni semua orang suka produk yang multifunction. Contohnya sofa bed. Kan? Multifunction. Boleh jadi itu sofa, memang boleh jadi katil. Yes. Okey, itu adalah trend terkini. Trend semasa. Betul. Okey. Yang kedua, mudah dialihkan sebab ada roda. Kita boleh tolak. Boleh dialihkan ke mana-mana saja. Macam TV cikgu tu, kan boleh dialihkan tu. Tak adalah membebankan kita, betul? Ya, betul. Okey, seterusnya ruang yang selamat untuk susunan barang sebab dia ada tu. Dia ada ke atas ni. Tak jatuhlah bila kita tolak sebab dia ada kotak tu kan? Dan dua faktor penentuan harga iaitu kos pengeluaran. Kos pengeluaran lah yang paling penting kita nak tentukan harga sesuatu benda. Kalaulah kos pengeluaran kita tinggi, maka produk tu pun akan jadi tinggilah. Takkan kita nak rugi kan, kita berniaga kan? Semua orang nak untung. Okey, jenis keluaran. Jenis keluaran ini adalah keluaran
keluaran macam contohnya keluaran hari raya ke yang mempunyai permintaan tinggi, harga pun akan melonjak naik. Contohnya kan, perabot untuk hari raya, harga pun up lah sikit. Almari pun jadi mahal, sofa jadi mahal. Sebab dia kata keluaran hari raya kan, jenis keluaran. So, dua faktor ni. Okay. Dan lagi satu contoh soalan bahagian C iaitu soalan favorite saya. Okey, kita tengok soalan reka bentuk ini memang favorite saya lah. Okey, sebab saya memang suka reka bentuk. Okey. So, kita tengok contoh soalan ini. Okey, rajah 13 menunjukkan sebuah reka bentuk menunjukkan reka bentuk sebuah rak serbaguna yang mengalami masalah berikut. Lantai mudah melendut. Ruang penyimpanan dimasuki habuk, bahagian kaki tidak kukuh. Nampak tak ruang penyimpanan lantai ni melendut? Sebab apa melendut? Nipis kan dia pakai? Ya. Yeah. So bila kita letak barang memang of course lah dia akan melendut. Kaki ni kecil. Orang kalau kita kaki kecil badan besar? Ya, yeah, memang tak kukuh, tak stabil. Okey. Okey, masuk habuk. Sebab tak ada pintu, memanglah of course lah habuk masuk kan. Betul. Tak bertutup. Faham? So, nampak tak cikgu dah bulatkan? Okey, soalannya. Nyatakan dua kaedah mengatasi masalah lantai melendut. Okey, saya nak tanya kat sini, siapa boleh bantu saya untuk menjawab soalan ini? Hazri atau Menung? Hazri. Macam mana Hazri? Tukar papan yang melendut tu dengan bahan yang lebih kukuh. Tukar papan yang melendut tu dengan bahan yang lebih kukuh? Tukar. Ha, ni memang kena berfikir sikit. Ya. Hafiz, okay. Awak nak buat apa Hafiz? Muzamil. Muzamil nak buat apa Muzamil? Cepat. Kita nak buat apa ni? No idea, cikgu. Tambah ke bawah ya. Yes, bagus Hafiz. Kita tambah pemidang lintang kat sini. Ataupun kita tambah pemidang tegak ke kat sini. Kan kita tambah aja kat situ kat bawah tu, kan? Kita tambah pemidang lintang ataupun pemidang tegak, maka papan tu tak melendutlah sebab dia ada penahan rak dia tu kan. Pandailah Hafiz. Kreatif ah Hafiz. Kreatif. Okey, tu memang kreatiflah tu. Okey. So kita tengoklah karang reka bentuk cikgu. Okey. So senang aja kan. Dia kata dia masuk ki habuk kan? Kita letak tutup. Kita letaklah pintu. Ya. Tutuplah dia, habuk tak boleh masuklah kan? Betul. Kita letak pintu ke? Kita letak cermin ke? Kan kita nak bagi lawa, kita letaklah tombol ke? Kan? Tapi kena ingat, kamu kena lukis semula ya. Bila soalan reka bentuk, kamu kena lukis semula macam mana reka bentuk kamu. Okey? Kalau buat yang sliding ke? Yes. Boleh. Faham. Tapi kamu kena lukis semula. Baik. Kamu boleh lukis. Tadi kan saya dah terangkan lukisan oblique atau isometri. Sebab kita bila kita design, kita mesti nak tunjuk kepada orang dalam tiga dimensi. Ya anak-anak, kita nak tunjuk dalam tiga dimensi. So kita kenalah dipakai lukisan iso ataupun oblique. Tolong ingat, kalau iso, pastikan paksinya betul. Paksi, iso. Kalau paksi oblique, kalau paksi oblique, dia mesti 45. Darjah. Garis condong dia 45 dan dia ada paksi mengufuk, maksudnya satu paksi sahaja yang condong. Okey. Okey. Faham ya? Alright. So, settle. Saya dah bungkus. Dah tutup bahagian A, dah bahagian B, dah bahagian C. Okey. Seterusnya, saya nak fokus untuk kau skor membuat perabot untuk mendapatkan A+. Dengan syarat. Apa dia syarat kita? Semua modul awak kompeten. Semua dah siap modul, modul kerja khusus yang sampingan yang kita buat tu selama 2 tahun. Semua dah siap?
Semua dah siap? Sudah siap. Selama 2 tahun ya. Ha, 2 tahun. Dah siap kan? Okey. So bahagian A tadi seboleh-bolehnya daripada soalan 1 sampai soalan 6, pastikan kamu dapat 5 skor. Soalan 7 dan 7, 8, 9 ni yang tadi kan, yang saya dah cakap tadi, kadang-kadang kamu buat juga kesilapan sedikit-sedikit kan. Yeah. Tak apa. Kita pastikan sekurang-kurangnya bahagian A kamu dapat 40 skor. Okay. 40 skor eh. 40 skor eh. Bahagian B sekurang-kurangnya ini eh, soalan nombor 2 kalau ada keluar soalan pengiraan pastikan dapat 10. Macam tadi. Macam tadi. Yeah. Soalan 1 dapat 8 ke, soalan 3 dapat 5. Sekurang-kurangnya bahagian B dapat 23 skor. Dan bahagian C, tengok tadi Hazri dah termenung kan. So sekurang-kurangnya dia dapat 10 pun jadilah. Okey. Okey. So total berapa? 73. Insya-Allah kamu boleh dapat A plus ataupun A. A. Baik. Ha, insya-Allah. Okey. Okey. Okey, tapi kamu kena ada fokuslah. Okey. Saya dah target bahagian A ni sekurang-kurangnya 40, 45 ke. Kalau dapat 50 lagilah baik. Yeah. Okey. Baik. So dan yang terakhir ini sajalah yang saya kongsikan untuk anak-anak. Saya dan juga anak-anak membuat perabot di luar sana. Okey. Peluang muncul setiap hari anak-anak. Okey, nampak tak matahari akan muncul setiap hari. Okey, selagi belum kiamat. Okey, hanya orang yang berani bertindak dapat menggunakan peluang yang muncul ini dengan maksimum. Ya, okay? Itulah dia. Cikgu Sally sempat bermadah untuk pelajar-pelajar yang maupun di studio dan juga di luar sana yang setia bersama dengan kami daripada session pertama dan juga session yang terakhir ini. Baiklah, sebelum itu saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Sally kerana sudi bersama dengan kami, sampaikan ilmu, sampaikan teknik, panduan untuk skor kertas, membuat perabot kertas satu ini. Dan juga terima kasih kepada semua student yang ada di studio. Terima kasih. Good luck, do your best. Jangan tak skor A, ya. Azri, Muzamil, okey, ya. Cun. Alright. Jadi itu saja untuk hari ini. Jadi terima kasih juga kerana anda setia bersama dengan kami dari session pertama dan juga yang terakhir. Saya nak ingatkan kepada anda semua, esok Road to Success akan ada subjek sains, fizik, pendidikan Islam dan juga pendidikan syariah Islamiah. Jadi kalau anda nak tahu dengan lebih lanjut macam mana teknik untuk skor A bagi kertas-kertas ini, untuk subjek-subjek ini, teruskan setia bersama dengan kami dalam Road to Success SPM 2020. Jadi itu saja daripada kami. Kita jumpa lagi esok insya-Allah. Assalamualaikum. Bye bye. Bye bye. Didik TV KPM. Assalamualaikum, saya Puan Nur Haryati binti Imam Katabi, Pengetua SMK Wangsa Melawati, mendoakan agar anak-anak SMK Wangsa Melawati lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan SPM, terutama sekali untuk mata pelajaran membuat perabot. Tidak rugi anak-anak untuk anak-anak memilih aliran membuat perabot kerana pengetahuan dan juga kemahiran yang kamu pelajari semasa di sekolah dan juga di dalam bengkel boleh kamu gunakan sebagai satu jambatan untuk memulakan kerjaya kamu. Mana tahu satu hari nanti, anak-anak SMK Wangsa Malawati muncul sebagai seorang usahawan yang berjaya di dalam membuat perabot. Oleh itu, good luck dalam SPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua pelajar serta guru sekolah menengah Wangsa Malawati. Saya Azman dan isteri saya Safi dari Setapak. Jadi tahun ini kami punya dua orang anak yang pergi SPM, Has Safi dan juga Muzamil. Pertama sekali kami ingin ucapkan terima kasih pada guru-guru secara amnya dan khususnya pada guru-guru di Sekolah Kewangsaan Wangsa Melawati atas segala dedikasi yang diberikan untuk memastikan anak-anak kami kata dapat menempuhi cabaran SPM dengan cemerlang. Jadi harapan kami pada Muzamil dan Hasafi agar dapat menjawab peperiksaan dengan tepat seperti yang dikehendaki di dalam skema jawapan. Semoga cemerlang di dalam SPM tahun ini dan semoga jalan cemerlang di dalam kehidupan anda.
All the best semuanya ya.